Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan penunjukan pelatih asal Jerman, Frank Wormuth sebagai konsultan pelatih tim U17 akan mampu meningkatkan kualitas dan strategi permainan tim Merah Putih menuju FIFA World Cup U17. Kapasitas pelatih yang terakhir menukangi FC Groningen Belanda dan pernah menjadi manajer tim Jerman U20 pada tahun 2010 sampai tahun 2016 itu, menurut Erik akan menjadi awal keinginannya untuk membentuk sekaligus mendesain pola dan strategi karakter sepak bola Indonesia di masa depan. Kami sudah menetapkan Frank Wormuth menjadi konsultan pelatih yang akan mendampingi Coach Bima Sakti. Kontrak pertama ini untuk jangka waktu 4 bulan, hingga ajang FIFA World Cup U17, kita akan lihat bagaimana kolaborasi keduanya dalam membangun timnas Garuda Muda ini, ujar Erick Thohir di Surakarta di sela-sela melihat seleksi untuk seleksi Piala Dunia U17. Dalam kontrak selama 4 bulan, Frank akan melakukan pentahapan untuk membangun tim U17 agar siap bersaing dengan 24 negara lainnya di Piala Dunia U17. Mulai dari analisis SWOT untuk membentuk tim kepelatihan dan staf yang solid, mempersiapkan modul-modul kepelatihan, pemaparan hingga implementasi program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas modul yang dijalankan tim pelatih U17.